Assalamualaikum dulur onlineku semuanya. Apa kabar kalian semua lur? Semoga selalu happy ya. Ketemu lagi di channel yang paling hits, Jalan Jajan Kita. Jalannya bareng kita, jajannya juga bareng kita. Nah, tim Jalan Jajan Kita kali ini berada di salah satu resto yang baru open di tahun ini. Lokasinya masih di Sentul, gak jauh dari Jakarta. Namanya Teras Cemara Cafe. Tapi, walau begitu, view dan udaranya berasa udah kayak jauh banget dari pusat kota. Mood booster banget ya lur. Nah, karena konsep di sini adalah kafe dan resto, jadi kalian tidak perlu dikenakan tiket masuk ya, alias free. Kalian hanya cukup memesan makanan dan minuman yang ada di menu resto ini. Pemandangan di sini ada yang arah ke pool, ada juga yang view-nya langsung ke gunung. Nah, ini pemandangan dari lantai atas. Yuk kita coba intip-intip ke lantai 2 yuk. Ini lur, lokasinya ada di lantai 2. Ada banyak sekali sofa dan kursi yang bervariatif. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan datang ke sini mau bawa keluarga atau teman-teman sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ini ada di lantai bawah. Selain kursi-kursi yang bervariatif, mereka juga menyediakan lesehan dengan bantal duduk yang sangat nyaman jika kalian pilih menikmati pemandangan di lesehan ini. Yang paling terpenting di area ini adalah mereka menyediakan mainan untuk anak-anak. Kids friendly banget ya. Ada beberapa wahana yang memang bisa buat mereka, anak-anak kalian, makin betah aja di sini. Gimana? Seru nggak? Ini nih yang udah kita review sebelumnya, penampakan lesehan yang view-nya langsung menghadap ke gunung.
ya, Lur, di sini juga ada swimming pool. Hanya saja, info dari manajemen, selama COVID ini belum bisa beroperasional ya, jadi belum bisa dipergunakan dulu. Ya, for safety juga sih. Siang-siang gini, aus dan lapar ya. Gimana kalau kita langsung pesan makanan yuk? Ini masih tahap awal beberapa makanan yang udah kita pesan di sini. Kita pesennya minuman dan snack dulu ya. Yang paling kece di sini adalah kita suka banget makanan dan minuman di sini berasa kayak gimana ya, murah parah. Itu rasanya harganya seperti di pinggir jalan, tapi dengan konsep kafe dan elegan dengan pemandangan yang sangat kece. Terjangkau banget sih, dan ini sangat amat worth it kalau menurut kita. Di mana lagi bisa ngerasain makan dan minum nyaman dengan konsep yang semewah dan kesekozi ini? Nah, ini pemandangan dari lantai atas, Lur. Cozy dan sangat amat luas ya. Kalian bisa pilih suka di atas atau di bawah. Duduknya maksudnya. Nah, untuk dulur muslim yang mau beribadah atau sholat di sini, nggak usah khawatir. Mereka menyediakan musola. Dibilang musola, tapi bener-bener lega banget dan nyaman. Bahkan, mereka juga menyediakan sandal khusus untuk wudunya. Musolanya besar, bersih, dan wangi banget. Kita udah nyobain di sini. Kita waktu itu sholat duhur dan asar di sini. Masya Allah ya. Main sama ikan koi yuk. Kita blebeb-blebeb dulu sama mereka. Hehehe. Maklum Lur, namanya juga channel yang hits ya. Jadi kita pun bisa nge-review gak cuma di darat, mau di dalam air ataupun di udara. Hayuklah, kita bisa review semuanya. Karena kita memang channel yang paling kece, bisa review dimanapun juga, kalian harus dukung dengan subscribe kita, biar kita tetap bisa kasih rekomendasi tempat-tempat dan kuliner, tajajan yang paling hit, juga seputaran hal-hal yang bermanfaat untuk kalian Lur. Nah, di Cemara Teras Cafe ini, mereka sedang dalam proses pembangunan tenda modern. Yang kedepannya sih bakal disewakan gitu, bisa jadi camping-campingan.
Jadi, untuk kalian lur yang mau camping juga bisa nantinya di sini. Wah, nggak sabar banget. Pasti makin keren ya. Dan pastinya dari semua kafe di sekitaran sini, kita merekomendasikan di sini sih. Gimana menurut kalian rekomendasi kita kali ini? Video kali ini cukup kece kan? So, apalagi yang diragukan untuk support kita? Selalu subscribe kita ya. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum. Call.